Hey yo yo, what's up bro? Welcome back with me, Magasha Fizi aka Seven Fingers. Guys, welcome back to my channel. So hari ni kita akan react satu video yang viral di Malaysia dalam masa yang terdekat ni kan. Sebenarnya aku video ni aku jumpa time tu aku tengah buka YouTube kan. Scroll tiba-tiba pop up video brother ni yang bertajuk Gold Digger Malaysia Part 2. Daripada brother ni lah. Mungkin ada part 1 je, aku tak tengok lagi. Yang part 2 ni, dia punya title video tu, kereta aku kena pecah. So macam menarik lah, dia macam pandai lah dia ni. So hari ni kita nak react sama-sama, kita tengok sama-sama video ni. Sebelum tu, aku nak ingatkan kepada korang, video yang akan aku react kali ni hanya hiburan semata-mata dan tiada kena-mengena dengan orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Hanya bertujuan hiburan sahaja. Okay guys, kembali ke dalam segmen yang paling power dan paling popular di Seven Fingers Channel, iaitu reaction. Sebelum tu, lagi sekali aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang sudah subscribe channel YouTube aku ni. Tak kisahlah anda daripada Malaysia ataupun Indonesia, terima kasih banyak-banyak yang sudah subscribe channel aku. Kepada yang belum subscribe dan juga masih baru dengan Seven Fingers, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kerana subscribe itu percuma guys, jadilah 1000 subscriber pertama aku. Okay guys, tanpa membuang waktu lagi, jomlah kita tengok. Wuhuuu, yelah Mustang GT 5.0 ni apa lah, Shelby eh? Bukan ni ke GT lah kan? Dah GT? Shelby GT lah, apa benda. Ford GT 400. Mantap bosku, Shelby. Kita tengok apakah yang akan terjadi sebenarnya. Kita akan letak kamera kat sini yang satu. Kenapa nak tengok dia? Letak kamera, apa ni, GoPro kan? GoPro. Kau tak habis sekolah. Eh, orang tak nampak ke tu macam tu? Habis tau. So bro, kata orang kerja kau. Mak. Mantap cameraman. Okay guys, kita start guys. Masuk first, nak tengok. Amboi, tak nak layan. Kak, itu Ford Mustang tu kak. Tegur. Aduh, yai. Tak jumpa lagi. Bangsa. Oh, ni lah kot. Sesi pujuk memujuk sekarang. Okay, nak pergi baby. Apa kawan dia perempuan ni? Pergi baby. Oh ada tapi jauh. Ya. Yeah. Tak tahu boyfriend dia tengok video ni. Aduh, macam mana. Ah.
Sudahlah lelaki ni saja yang ambil side jawab. Weh jahat tu, serius. Apa prank ni sumpah, kering. Apa brother ni memang kering lah, serius. Oh it's okay lah. Tak jadi terus bye. Apa? Itulah sesi. Okay, dia nak bawa masuk lah. Tanya lagi tu perempuan tu. Hujan. Kamera main depan macam kantor aja. Okay guys, cuba teka apa yang berlaku lepas ni. Aku tak tengok lagi, serius. Okay, lelaki tu keluar. Jahat tu, kering siap. Sama tu. Dia keluarkan apa tu? Exhaust? Tadi? Apa tu? Oh, ni apa apa namanya? Scope eh? Slope, apa tak namanya? Oh, dia bagi. Oh, patutlah gold 3. Oh, okay, faham benda tu. 3 tu kalau emas. Dia belah macam tu je bye. Dia bagi. Lepas tu belah. Siut. Weh, kalau aku jadi dini apa? Sorry lah, aku tak berani lah, kering tu. Ha, sudah. Eh, asal cuak eh muka babak ni. Asal tu. Pecah. Ui, teruk, bye.
pecah guys. Apa? Oh, ini betul lah. Bukan sekadar clickbait saja. Ui, dia panjat main. Tak, ui, serius perempuan dia panjat tu. Apa? Kak ni kameranya kak ambil. Oh, tak pasal lah GoPro ni kat tepi tu. Datang sekarang. Oi, dia tu. Tak expect tu. Tak nak sing dengan apa. Nak perempuan tu kesian. Tak tahu. Tak kena game. Sebab Ais pun kena ni juga. Modal lagi lah. Betul lah dia kau. Modal lagi nak potong kancang main. Tu je ni video. Apa siang sekarang ni aku buat Ais dah kata. Saya nak tengok dia kata apa. Hujan dulu, hujan dulu, hujan dulu. Apa barai? Kancil je pun tak duit juga tu bos. Tak ada pun. Masih baik tak pecah habis. Tak maksudnya tak berderai lah kan. Kalau berderai, lepas tu hujan. Kicap dah lama. Macam tak air melawati. Melawati apa? Taman Melati. Gila. Petang. Weh, ini tolak sikit confirm berderai tu. Mantap. Oren bosku. So, macam mana video tadi? Mantap tak mantap? Apa dia ketuk betul kan? Lompat atas kereta kancil tu. Gila betul kering perempuan. Ini lah sebenarnya kalau kau nak tahu risiko-risiko nak prank. Ni kira tahap hardcore punya prank kau ni. Kira macam the highest level of prank lah. Sebab tu aku macam dulu pengen juga nak buat macam prank-prank ni kan. Tapi terlampau dia mengambil risiko lah. Risikonya macam tadi lah, korang pun dah tengok juga kan. Kereta yang kena pecah tu. Modal lagi satu hal lah.
Tapi apa aku nak cakap, sebenarnya tak semua lah, tak semua orang sebenarnya peperangan sedemikian. Kena duit ke, gol liga ke, tak semua sebenarnya. Ada je yang baik. Kita tak tahu, mungkin mereka segelintir orang tu sangat memerlukan duit ke, ataupun datang daripada family yang susah ke, kita tak tahu. Mana tahu mungkin mak bapak dia tidak bekerja dan jualan nasi lemak saja ke sebagai contoh, kan. Duit pun tak berapa nak cukup. So kalau korang nak tengok yang original punya, aku ada share kat bawah, link ada kat bawah, korang boleh tengok dan juga subscribe. Tapi aku pun subscribe lah juga, kan. Okeylah guys, di situ saja video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk like this video, share kepada kawan-kawan korang, dan subscribe, turn on the notification bell. Kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.